Motivasi saya menjadi Pantarli, saya ingin mensukseskan pemilu 2024 dengan jiwa saya yang masih muda, serta saya ingin memasyarakatkan diri saya kepada warga-warga sekitar. Jadi biar tahu ini tuh warga saya gitu loh. Terus sejauh ini ada nggak suka dukanya ketika melakukan pendataan? Kalau suka dukanya banyak banget ya. Mungkin kalau sukanya kita bisa dikenal banyak orang, kita punya saudara, punya interaksi kepada orang-orang kan, saya kan bisa tahu kalau ini tuh warga sini gitu, punya banyak teman, punya banyak kenalan. Kalau dukanya namanya di pegunungan ya, jadi kan medan aksesnya kan naik turun gitu. Apalagi ada jalan yang nggak bisa dilewati motor. Misalnya kayak yang di sini kan jalannya kan bebatuan gini, sulit banget buat naik motor itu. Jadi jalan kaki gitu, kadang hujan kayak gini. Apalagi kalau sepi gini kan agak takut gitu ya. Tapi karena aku rumahnya di sini jadi udah terbiasa. Kalau sampai waktu yang ditentukan itu, kalau per TPS kan beda-beda. Kalau aku itu ada 258 pendataan data. Oke, kemudian ini sebelumnya profesi sampean apa ini? Kalau sebelumnya sih saya kerja di kota ya. Saya kerja di salah satu mall di Madiun, cuma saya menguruskan untuk resign, saya tinggal di rumah. Karena di rumah pun saya juga bantu-bantu di rumah. Karena kan saya tinggal sama mbak saya juga tani. Terus saya punya sampingan juga kayak sinden itu ikut orang. Mbak ini sebagai Pantarli ini kan juga dituntut untuk netralitasnya ya. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya harus netral, harus kita melakukan pekerjaan ini dengan transparan, dengan jujur. Dan kita tuh dari rumah, benar-benar dari rumah ke rumah kita pendataan, kita minta identitasnya yang warga itu, kita minta KTP, kita KK, kita data sesuai dengan data yang disediakan dari sana kita cocokkan. Jadi kita benar-benar transparan, jujur kalau kita melakukan pendataan dari rumah ke rumah gitu. Termasuk menjaga etika ya ketika memasuki rumah warga seperti itu. Iya, benar banget. Kita harus salam, kita harus sapa dengan senyum. Jadi orang yang kita, warga yang kita kunjungi itu merasa nyaman, merasa welcome ke kita juga gitu. Jadi dengan itu pun bisa apa? Ibaratnya sumeh gitu loh ke warga. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.